Coba putar ke sana dong biar kebaca jahe merahnya. Iya, sampai kegelap. Sirup jahe merah. Ini langsung diminum kan? Ya, sodanya, Pak. Kayak ada gasnya. Eh, mana? Kocok dulu dong, kocok dulu dong. Jangan. Kan lu mau cari mau minum dah. Iya, lah panas banget aja. Jahe campur gini. Ya elan, uangnya. Aku berasum gitu kan? Enggak kan air panas, Pak. Oh, dicampur. Air panas. Bismillah. Oh, wangi ya. Ini wedang. Bantek. Coba. If you smell. Kata-kata terakhir enggak? Ada yang bereaksi. Tolong sampaikan keluarga saya kalau saya jaga rumah baik-baik. Buat Reni, ya. Kalau gani kenapa-napa ada Pak Imam. Aduh. Jangan, Pak. Kurang bisa tambahin lagi. Ini yang bau sakit nih. Dalam masa penyembuhan harus coba ini. Benar-benar, Pak. Habis enggak, coba. Enggak. Musim sakit Pak Rama jangan aneh-aneh. Enggak, sirup no. Khas ini bahan. Jahe merah bukan jahe aneh. Jahe dan rempah-rempah tanpa bahan rempah. Duluan minum gua nungguin. Iya, dari guanya juga jadi rusak. Iya. Kamu keberasa kan lu nongas gitu doang? Berasa. Ya iyalah, baik banget ya panasnya. Jadi ada spasinya, jadi ada nggak dicampur kan? Kepulpen. Sampai gunting dong aduknya. Ekstrim juga ya kita gunting ya. Aduh, agak ada si Ate itu. Rebel. Itu rempah-rempah kan, campur ini kan rempah-rempah juga kan? Kemiri ya, kemiri. Enak kan? Jadi nggak boleh kan ya? Hati-hati malam kejang mulu tuh. Apa? Kejang maksimal. Kejang mulu. Kayak ini Pak. Wedang jahe tapi nggak pakai gula. Oh, coba. Tapi kayak campur kunyit juga sih. Mana yang udah gue? Gila meletok. Iya, motok begitu. Kaget gua. Tapi kurang campur madu enak di sini. Ada kali di balik sentok ya. Enggak kelihatan aja. Set. Angkatnya ini cepet ya. Angkatnya ke tenggorokan cepet, coba deh, Yus. Cepat. Itu ngomong-ngomong bibir lu bersihin dulu, Yus. Ada apa itu? Bismillah. Ini kayak beras kencur ya? Iya, ini lagi beras kencur. Bajigur itu kayak bajigur mirip ya. Panas. Ya panas. Misalkan apaan? Makanya kayak madu nih asik. Ganti aja kan. Kasih berapa yang baru? Bah, panas. Dia mau mencoba, dia mau mencoba. Ya ini mah. Kecil lah. Kecil. Udah sering. Udah sering gimana lu? Baru juga ganti beli. Baru juga nyampe. Kayak jamu. Langsung khasiatnya terasa lu. Anget ke seluruh anget ke seluruh. Wih, San, langsung basah, San. Gile. Berapaan kan? Berapaan harganya? 50.000, Pak. 50.000 langsung basah, gile. Ini khasiatnya. Ini banget sih emang khasiatnya. Langsung terasa. Baru sekali teguk ya. Mencegah kemandulan. Mencegah kemandulan. Pedes kan? Jahe merah. Jahe. Iya, dah. Dah terasa langsung khasiatnya. Dicampur madu agak lebih manis. Sekarang begini aja lah. Taruh nih goceng-goceng. Kokop langsung. Iya. Serius gue salim gue sama orang itu. Eh coba dah. Ini lu mana? Ini apa? Bagian ya, ada kopinya. Ah, campur. Sini aja kan nih. Coba deh. Tutupnya. Ayo. Tutup. Ayo, satu-satu. Satu ini yang maksudnya. Ini anak baru nih. Ini anak baru di jamu nih. Ya, ntar overdosis. Enggak, anjir ini. Coba. Tanpa bahan pengawet. Temen gue sendiri yang bikin. Ini pakai ini nih. Insya Allah percaya sih gue. Tutup madu. Ini otem ya? Oh, bukan. Otem. Jangan nih gue ini. Udah deh, segini nah. Yuk. Ini campur apaan? Coba nih, Yus dulu nih. Campur apa? Musik. Jeng jeng jeng. Nih, jeng jeng. Kopi. Tuh kan? Ya, nih dia nih. Pegang tolong. Jeng jeng. Jangan lupa baca bismillah. Bismillah. Lucky. Jeng jeng. Jahe merah. Hey.
Langsung. Bro. Lu tuh ke wis. Sekali jebak. Mantap. Mantap. Coba gua. Cobain dong, cobain. Penasarin gua, penasarin. Ya banyak. Padahal kayak pakai keringetan dia, Pak. Keringet kuda. Wah, lu parah lu. Demi kemakmuran. Easy, bro. Di doang. Barangnya apa itu? Yo. Tanpa bahan pengawet. Ah. Enggak, wanginya gini, Cuk. Coba dong, mau dong. Nanti Rewa mati mengatasi asma. Enggak apa kan? Mengatasi apa? COVID-19. Gila. Ada. Gua cuma kagak betah pedesnya doang. Kayak jamu ya? Demi kemakmuran. Iya. Yeah. Yo. Kok itu ya? Iya. Kayak ada sodanya ya? Hah? Soda. Ya kan tadi coba. Makanya gelembung-gelembung gitu. Kayak itu kali ini. Yang bikin gelembung tadi. Kayak ada rasa keringat abangnya nih, serius. Iya. Keringat abangnya. Asin. Keringat temen. Asin. Iya. Asin. Wah. Ini kan pakai garam itu lah. Lagi. Segitu. Iya, beda ya sama yang sebelum-sebelumnya ya. Colok tangan abangnya kali asin. Iya, hanya. Enggak, ini pakai utang. Ya. Wei, jangan bawa di situ dong. Salah, bertamu lagi, wewe-nya. Nah, itulah. Ini kayaknya gak bakal diminum. Tapi di ini langsung enak ya? Di tenggorokan langsung enak ya? Atau harusnya pakai air lagi, Is. Ya iya. Ini lagi lo orang tolol dikutin. Ya orang tolol dikutin. Udah mantap, mantap.